Halo Bang Okta, ini paketnya udah sampai. Makasih aja gitu, headsetnya Bang Okta. Udah langsung gue handphone nih, ini bener-bener handphone yang dipin banget dari dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe dan subscribe Okta Cahaya Kehidupan, oke? Okay? Ini Okta Cahaya Kehidupan. Okta Cahaya Kehidupan. Makasih Bang Okta. Hadiah-hadiah seperti yang tadi barusan sudah testimoni. Ada handphone, aku juga ada punya handphone, game mobil, dan ini keren banget tentunya. Kalau kalian mau, kalian langsung komen sebanyak-banyaknya di bawah. Komen Instagram kalian apa, dan komen isi video ini dengan positif. Sekulah ke videonya. Tadi sudah banyak banget yang melihat question kita sudah selesai dari bagian pemecahan kaca orang. Sekarang kita ganti lagi guys ya. Kita ganti sekarang memasang kaca orang dengan benar lagi. Tapi kemarin udah gak macet sih, Pak. Tahu, padahal kemarin hari pertama. Dulu. Itu mau pulang, mobil jangan lewat dulu gitu. Bisa tuh ya. Iya. Orang jadi gak ada yang bisa macet dulu. Tahan dulu ya. Oh, lancar. Oh gitu ya. Tapi kemarin ujung-ujungnya nyampe jam berapa ya? 6:30 juga. Nih kan dari sini keluarnya jam 6. 6:30, jadi setengah jam lah. Kalau hari pertama sampai 1 jam tuh di jalan. Cepet apa enggak? Ntar kita pulang cepet lagi lah. Gimana tuh? Ntar bisa di stop lagi deh. Bisa kondisikan lah. Dikondisikan lah ya. Ini udah cengar-cengir aja ini yang di kaca. Dia bingung kali. Ini emang diapain orang-orang katanya. Iya, terus lah mulai cukup. Ini pasang karetnya juga nih. Bisa jadi apa? Terus berapa pun kalau mau ya ini aja nih cukupan mayat iPhone. Kalian Pak Yanto ya? Ini adalah teknik pengecatan tahap air di hari ketiga. Dengan teknik pengecatan tahap air ini kita mampu untuk memanasi tempat ini supaya semakin panas tempat seperti di sana panas kan. Bukan begini pak, bukan yuk gimana nih, ini udah mantap nih gitu guys, mantap sekali.
saat itu ternyata seperti ini. Ya memang begini lah guys ya, namanya juga ngejar bos. Jadi wajar aja seperti tadi. Jadi ngejar, dia pakai masker, dia pakai begini, diserang, memang begitu. Selangnya diinjek-injek nggak apa-apa ya, Pak ya? Selang diinjek-injek juga nggak apa-apa ya? Apa? Kirain putus nanti. Selang orang aja. Ukuran catnya ini yang dituang biasa berapa mili, Pak? Sebotol itu berapa mili tuh? Sebotol itu berapa mili? Seperlunya aja ya? Kirain sebanyak-banyaknya nih. Nah, ini kompresor dengan ini dengan type MT23P, motornya 2 HP, kemudian pressure-nya 8 kilo. Nah, RPM ini watt-nya ya, 800 watt nih guys. Nah, ini pembeliannya tanggal bulan 9 September tahun 2013 bor. Nah, serial number di sini. Nah, ini 100% dibikin dari Taiwan bor. Gitu ya bor ya. Viva Air, yang kuat juga lah. Ini kompresor udah berapa tahun ini, Pak? Hah? Udah berapa tahun? Udah lama. 7 tahun ada 7 tahun. Kalau 6 tahun aja. Hah? Udah berapa kali 6 tahun aja? Udah berapa kali 6 tahun ya? 7 tahun ya 7 tahun. Kira-kira begitulah ya. Cincinnya itu udah 2 tahun di Tanah Tinggi. Di Tangerang Tanah Tinggi itu lama. Di Tanah Tinggi yang Daihatsu itu ya? Pan. Jadi di mana tuh? Di dalam. Oh. Langsung. Udah lama juga itu ya. Ada 7 tahun kali totalnya. Kemarin ini papa saya beli juga buat ini kan pakai listrik juga kan ini. Dia mau makannya sekitar 800 sampai 900 watt ya. Tapi awet juga ya, biar kata mereknya dari Taiwan. Sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian gak bisa ketawa, kalian bisa paksa bibir kalian untuk ketawa. Emang kecil kehidupan. Asyik sudah selesai selesai. Aku sekolah selama ini.